bersedia habis-habisan, ini kata tiga pemain utama JDT. Tapi sebelum meneruskan, sila tekan like dan subscribe supaya anda mendapat berita terkini setiap hari jika ada. Terima kasih. Sedia berdepan kelab dari Thailand, JDT dah sediakan strategi baru. Jordi dan rakan-rakannya telah menyediakan segala-galanya untuk mencapai hasil yang maksimum. Bradson, yang baru sahaja menjadi penyerang paling tajam dengan menjaringkan 100 gol di JDT, akan menjadi tonggak utama Tano Solari. Katanya dia akan membawa JDT ke kemenangan pertama, saya tidak mahu mengecewakan semua penyokong JDT lagi. Hiberti juga mengambil alih, katanya, kami sama-sama pernah mengalami kekalahan dalam ACL, semoga kali ini beroleh tuah. Saya telah melatih badan saya, tiada lagi alasan untuk tidak menang, kerana ini akan menentukan langkah kita ke pusingan seterusnya. Kapten JDT juga berkata beliau akan memberi motivasi kepada semua pemain untuk bermain yang terbaik. Kemenangan akan menjadi harga tetap untuk kami, jadi saya meminta semua pemain menunjukkan permainan terbaik mereka. Bukan tanpa sebab, perlawanan ini sangat menentukan dan kami menunggunya, kerana dengan keputusan ini, kami akan tahu ke mana kami pergi, kata Jordi. Jadi marilah kita sama-sama berjuang untuk dapat memberikan keputusan yang baik untuk kelab dan penyokong JDT. TMJ tidak lupa menyuruh JDT pulang dengan kemenangan, bukan dengan menundukkan kepala. Apa pendapat anda? Sila beri komen. Sampai jumpa.